jamlah. Patut dah. Bye bye. Hai. Stop. Baiklah penonton, hari ini kita nak menyediakan resipi nasi lemak yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit, telur rebus. Nak buat sambal juga tak pakai bawang. Hiaskan timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sejap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan. Wah, dan puan. Sedapnya. Sebab tu aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng, mihun goreng, kuih goreng, nasi goreng. apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mu tu? Bukan. Macam chef. Chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kat mana kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Lapar pula. Ipin, nak satu. Tak boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku nak satu je. Uncle Mu tu tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mu tu. Ada orang lain tempah. Ipin, cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Ya. Cepat, Ipin. Nanti kena marah. Kau berdua tunggu sini tau. Banyak lambat. Kasih orang. Buat sini. Terima kasih. Nasi lemak dah sampai ni. Makan dulu. Diorang nak buat tu? Agaknya diorang nak masak-masak. Boleh jadi juga. Dek, lebih sikit dek. Sana. Main Jojo. Dah lah tu. Jom. Siapa semua orang tu? Tadi Ipin kata orang filem. Jom pergi main. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opa. Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Korang kenal? Tak tahu. Neng Mak dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya. Macam pernah dengar suara tu. Kau beli ni? Kat mana ya? Aku tak sangka korang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Masak-masak. Bahagian 2. Oh, ya. Itu
juga kasi dia mari tahu. Aku nak lah jumpa orang yang baik. Eh, Dek, buat apa ni? Cepat. Eh, sana. Siapa tu, Iseng? Itu macam suara Chef Serba boleh yang kat TV tu. Diam semua. Kita nak mula dah ni. Action. Baiklah, mulanya kita kena hiliskan bawang ni penipis. Ha, kau orang ingat, bila buat nasi goreng ni kena letak bawang benda baru dah sedap. Ha, macam bau tengah naik ni kan? Ha, jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing. Ha, lepas tu tuangkan kicap manis. Ha, lepas tu letaklah garam sikit. Cubit rasa. Ha, kalau tidak mana nak sedap kan? Ha, kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Supaya jangan cepat hangit. Ha, goyang-goyangkan sikit. Ha, goyang-goyang. Balik-balikkan nasi tu. Oh, tengok tu. Ada gaya. Chef Wan! Ha, itulah nama dia. Chef Wan. Nak cantikkan lagi letak cili mega, taburkan timun. Ha, dah siap pun. Ha, ni dah dia nasi goreng asli kampung Yunan Runtuh. Ya, puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba kerana yang sedap itu makanan kita. Ha, terima kasih. Jumpa anda lagi ya. Cut! Desa. Eh, Chef. Jangan jauh. Alah. Nak jumpa Chef Wan pun tak boleh. Dek, apa bising-bising sini? Uncle, kita orang nak jumpa Chef Wan. Ya, kan? Yalah. Kesian Ihsan. Dia minat sangat dengan Chef Wan. Betul-betul, kita orang pun minat juga. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Uncle. Tak apa. Okey. Chef Wan. Ayuh, jangan bising. Nanti orang marah. Oh. Ui, panasnya. Kipas. Kipas tak ada ke? Chef Wan, ada baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja mutu. Chef, ini budak-budak sangat minat sama chef. Oh, siapa nama? Ayuh, cakaplah, cakap. Cepat. Saya Upin. Ini adik saya, Upin. Betul. Lambat 5 minit je. Saya Fizi. Hai. Ah, yang kau ni melompong ni nama siapa? Eh, cakap. Ihsan suka masak-masak. Seronoknya dapat jumpa chef. Ihsan peminat nombor 1 chef. Yalah tu. Nama pun tak ingat. Cita-cita dia nak jadi macam chef. Chef serba boleh. Oh, bagus tu. Jarang jumpa budak-budak yang suka masak. Jadi Ihsan pandai masak apa? Pandai makan je. Betul lah tu. Ada yang pandai masak, mestilah ada yang pandai makan. Teringat masa kecil dulu. Kita suka tolong mak masak-masak kat dapur. Lepas tu kan kita juga yang makan sampai habis. Dulu-dulu, lelaki yang masak dipandang rendah. Ha, sebab orang fikir, masak ni kerja perempuan saja. Tapi sebab dah minat kita ni, tak kisahlah apa orang nak cakap. Ha, kita belajar sampai impian dia sampai. Sekarang sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Datuk Dr. Chef Rezwan Ismail. Hai. Masak-masak. Bahagian 3.
berangan ni. Ha? Mana ada? Ha, Mutu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya ada masak. Nasi goreng USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sate, roti telur, dan roti pang. Hah? Semua boleh. Oh, Mutu lagi hebat. Tukang masak semua boleh. Opa dengan Kak Ros kita orang pun pandai masak. Betul juga. Sini kampung, itu Ros buat nasi lemak paling sedap. Sedap macam... Ni? Ha-ha, akak lah yang buat tu. Sedap kan? Memang sedap. Rasa asli macam orang tua-tua kita buat dululah. Betul-betul. Betul lah tu. Opah dia yang ajar. Oh, ya ke? Kalau macam tu, kita nak jumpalah opahnya. Kita dah rasa nasi lemak tu. Memang sedap. Upin dan Ipin kata, opahnya yang buat. Opahnya memang pandai masak. Number one in the kampung katanya. Jadi kita datang kat sini, nak tanyalah apa rahsia dia. Ish, opah tak adalah pandai sangat memasak. Tak ada apa-apa rahsia pun. Ha-ha, Chef Wan lagi hebat. Dah keliling satu dunia memperkenalkan makanan kita. Bangga tau. Terima kasih. Itu semua resipi masakan chef sendiri. Sekarang ni, kita nak cari resipi makanan dari kalangan orang-orang biasa supaya dapat diwarisi nanti. Ianya akan dibukukan sebagai makanan warisan rakyat. Nanti bolehlah juga semua masuk TV. Wah, nanti opah dengan nasi lemak opah jadi terkenal. Yeay, Chef Opah. Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Opah? Sambal tu kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut. Dah masak ke ni? Dah wangi ke? Tak ada. Maknanya, belum masak lagi. Tapi dah nak hangit. Lahankanlah api tu. Ish, tak reti-reti. Taruh ikan bilis secepat. Apa tu? Gula? Lah, masak sambal, jangan letak gula. Berapa kali dah cakap? Lupalah tu. Sakitlah. Opah, mana pernah cubi? Amboi, pandai mengajak orang. Memang opah ajar kat macam tu. Kan? 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 Mutu, aku nak balik dah ni. Terima kasih, Raya. Okey, sama-sama. Jangan lupa datang lagi. Boleh kalau ada masa. Sini. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA tu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Jadi bukanlah dari USA. Bukan. Seperti ini juga mi Bandung. Enggak ada di Bandung. Cuma ada di Malaysia. Enak banget. Asik. Wah, aku pun suka. Kau semua suka. Tolak batu dengan kayu je. Hai Rai, kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia! Lupalah itu! Terima kasih. Bagus ada semangat tu. Apa-apa pun ingat, yang sedap tu... Makanan kita! Betul!
nak habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ni tak ada nasi lemak. Aku tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Ha, korang pergi kedai Abang Is. Beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham? Oh, faham. Bum tu aku habis minyak. Ha, kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat, kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Ah, nanti ada, abang hantarkan ke rumah ya. Bila tu? Mungkin petang nanti. Petang? Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayuh, Kiki. Kasih tahu sama Oma dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan dengan kelmoto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Aku belanja ke? Bolehlah, bolehlah. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ni nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Ha, ada tong gas dia? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Laparlah, Kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tadaa! Macam mana Kak masak? Kak tu tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Aha! Inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gas ni mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa dua. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Angka Mutu. Dah lambat dah ni. Akak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin ni sedap lagi lezat. Betul-betul-betul. Oh, itu yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng, ayam goreng. Kegemaran Ipin. Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sekali. Apa bau hangit ni? Ayam ni. Akak goreng sampai hangit. Betul-betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa, guna dapur apa? Dapur kayu api.
Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan opa sedap-sedap. Tak pernah tahan ni. Yula, opa memang hebat masak. Akak kena belajar lagi dari opa. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Ha, siapa tahu? Dapur arang. Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Enak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Ha. Tekalah. Dapur apa? Pang? Dapur pun ada orang tunggu. Bukan. Dapur. Dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Opa, apa jawapan dia? Opa. Kenapa buang? Dapur. Kan? Dapur apa? Bukan akulah. Upin. Aku pula kena. Aku lapar. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Ha, nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Mwah, sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Eh, tak boleh. Harga biasa, RM2. Tak murahlah tu. Tak apalah, Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sebab tak guna dapur gas je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Haa, bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Tada! Mari makan nasi ayam meme yang cantik. Mak Yin, mari. Yuk, semuanya enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah, ini semua dari dapur main-main. Mei dan Susanti. Tak seronoklah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Kata ke? Ah.
Apa jawapan itu? Teka-teki! Sabarlah, Caci. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang, kita mau masak apa? Ya lo, masak apa? Ha, ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya! Ha, bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bahaya, bahaya, bahaya. Takutnya. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api, macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna apa? Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya enggak ada, terus gimana? Tak boleh masaklah. Lintas-lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya lo. Yelah, yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Ha, nak apa dah ramai-ramai ni? Atuk, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan. Satu je. Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul-betul-betul. Jadi, nak minta tolong Atuk nyalakan api, boleh? Bolehlah, Atuk. Boleh je. Kita guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi, kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh, kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan bata dalam stor. Hah? Atuk ada kayu api? Ada. Atuk kumpul untuk jual. Hah, kayu pun boleh jual? Fuh, untung ni. Ah, minta ikan tu. Atuk nak siap. Nah. Apanya nak makan? Meme, Susanti, mari tolong Atuk. Ha, yang lain, pergi siapkan dapur kayu api. Baik. Sama-sama dan makan sama-sama. Lagi, lagi sedap. Sebab itu ikan Mak Ia yang bawa. Betul-betul-betul. Kat mana kau dapat ikan ni? Kat parit tu. Mak Ia! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Ha, Jajit, apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Atuk, tolong jawab ini teka-teki. Dulu-dulu, apa dapur ada penumpang?
Dapur minyak tanah.